Aku teruskan pada video ni. Apa kata korang like, comment and subscribe dan turn on notification video kepada Kucing Putih. Yes, kenapa Kucing Putih dia ada buat satu game Minecraft, paling buat Minecraft and ala arena gini main. So dia ada buat live stream. So maksud aku teruskan video aku. Dan korang boleh ambil description below. Assalamualaikum, nama aku Syakir. So pada hari ni aku akan sambung kepada aku punya Horror Hospital yang pertama. Yes, hari tu aku ada main kedua. And aku akan putar balik main pertama sebab aku nak tahu game ni macam mana. And lepas tu aku datang, aku akan buat satu Q&A. Yes, Q&A aku buat. So korang boleh siap sedia lah. Video aku datang, aku rasa video aku datang akan tunjuk. So bagi yang siapa yang belum lagi apa, macam ada Q&A kan, yang lagi nak start Q&A tu, boleh korang boleh buat. Korang boleh buat Q&A, korang boleh komen aku apa semua tu. Video aku datang. Okay, so teruskan. Loading. Okay, so kat mana ni? Find the key and enter. Okay, I was trapped in the hospital and they everywhere. Apa yang kat mana everywhere? Apa maksud dia everywhere? Come on. So game ni aku dah main dah. Dan aku just tunjuk. Ooh, kilat. Ooh, shakalaka. Ooh. Okay, tu benda tu gagak. Okay, gagak. Push. Dang it. Okay, aku di sini sekejap. Oh ya, yeah, dia suruh pergi cari tempat masuk kat sini. Kunci, pintu kunci lah. Macam mana masuk ni? Dia kata find kunci. Okay, dia suruh aku find kunci kat sini ke apa? Entah, aku main pergi Tengok. Wow, kau. Apa hal tu? Apa ni? Kunci. Nice. Take it. Nice. So kalau korang nak game ni bersama, aku bagi dalam description below. Okay, apa benda ni? Okay, kat tempat ni tak ada apa. Aku tak tahu kenapa. So keluar sekejap. Assalamualaikum. Ada orang tak? Sementara aku teruskan pada video ni, apa kata korang like, comment and subscribe dan turn on notification video kepada M Sheng Production Official. Yes, kenapa M Sheng Production Video dia ada banyak macam-macam dia ada buat. Dia ada macam music apa semua. And so, korang akan nak jumpa nak ambil adik sikit video dan aku akan jumpa korang next video. Okay, okay. So, nampaknya kat sini tak ada orang sangat. Oh, baik. I can take no more, you must hurry. Okay, okay, aku kena cepat. Sangat cepat tak, aku nak check sekitar je. Siapa ni? Apa ni? Oh, aku rasa ni kot. Ni exit mungkin kat sini kot yang dia suruh pergi. So, yang ni aku kat sini. Aku tak tahu korang faham-faham lah aku cakap apa kan. Okay, okay, selesai kot. So, aku rasa aku akan pergi apa? Gimana entah. Wow. Rasa macam tu Okay, cari. Wow. What is this? Oh my god. Macam mana kepala orang tu kena penggal? Okay, sini buka tak? Okay, hello. Wow. Dang it. I don't care with you. Then, sepintar buka. Hello, ada orang tak? Tak ada orang. Okay, entah kat balik. Ya, aku nak spot check sini. Okay, throw over. Jom ke sini. So, what the heck is wrong this thing? Oh my gosh. Okay, jom pergi kat exit tu. Okay, no. Okay, dah kenapa tu? Woi. Weh. Dang it. Korang apa yang melekat kat screen? Game ni bug ke apa? To find the key, you should walk around the room. Oh, aku kena. Guys, korang nampak game aku bug. Nice. Tadi belah tu. Nampak Guys, korang nampak dia bug. Ya, aku tak tahu kenapa dia macam ni. Sebab bulan pernah sekali aku main game dia ada bug sikit. Tak tahu lah. Kena tengok chip ni je. So, tu ada hantu tu. Nice. Tak tahulah kenapa. What's wrong? Aku ada hantu sebelah ni lah. Tu sini. Oh, ada kunci. Nice. Kunci. Give me the key. So, aku nak raya semua ni je. Tengok macam sini. So kat sini tak ada apa-apa. Okay, kat sini tempat mayat kena kepenggal kepala. Okay, so aku nak pergi patah balik sana. Let's go lah, takut nanti ada apa-apa jadi ke. I don't know, just
game ni agak pelik sangat dan aku main game dia agak bug. Tak tahulah dia bug ke glitch sebab benda ni macam melekat tau. Ini aku tak tahu nak buat apa. Jom pergi exit. Okay. So tak nak cakap apa. Okay, I escape this damn place and waiting you the outside, hurry up. Okay, okay bro. Okay, aku tak tahu dia ni lelaki perempuan aku tak makan ni. Glitch lagi ah. Not to jump scare, no something weird lah kan. So yeah. Oh. Okay, sini dia kata. Wow, wow. Fuh, lawa tu. Kalau macam VR pula aku tengok eh. Aku suka grafik macam ni. Dia macam modern lah. Modern masuk dia punya kualiti lawa. So kalau korang nak ambil game, ambil lah. Aku boleh bagi kat description ni lah. Apa ni? Tak tahu game ni macam berepek sangat tau. Sebab tiba-tiba datang diamond lah. Masa tu tu aku tak tahu cuma aku nak ada ni. Okay, tengok ni. So dia ada kat situ. And tekan ni. Wah. Aha. So I finish you. Come on Walter, let's go this damn place. No, nak join kat. So nama aku Walter eh. Ni ni. Eh. So dah. Okay, tu je game dia. Pendek-pendek je. Tu sebab story dia akan macam. Nanti akan datang, aku akan cuba edit game ni. Aku akan edit. So, maksudnya aku edit wardrobe dia. Aku campurkan semua sekali. Faham tak? Aku campurkan semua. Aku akan, tapi aku akan potong tak? Yang intro, outro aku potong. Yang aku akan campurkan semua satu cerita. Episode 1 hingga episode 3. And so, and thank you so much for watching this video. And don't forget to like, comment, subscribe and share. And turn on notification video. Dan aku jumpa korang akan datang. And goodbye. Tell me that you love me, even if it's